kami ingin menyampaikan tentang perkembangan kasus positif COVID-19 yang bisa dilihat per tiga harian. Jadi sebenarnya saudara-saudara sekalian, apabila mengakses kepada covid19.go.id, .co itu bisa menggunakan grafiknya dalam tiga harian, satu minggu, atau bahkan dua minggu. Hal ini ditujukan dalam rangka untuk melihat grafik atau membaca grafiknya menjadi lebih sempurna atau lebih mudah. Karena terjadinya peningkatan dan penurunan kasus kalau dilakukannya per hari. Dalam hal ini, kami ingin sampaikan tentang kasus positif bahwa ternyata 5 provinsi dengan jumlah kasus tertingginya, nomor satu diduduki oleh Jawa Timur dengan 22.324 kasus, yang kedua oleh DKI Jakarta, yaitu 21.767. Yang ketiga, Jawa Tengah dengan angka 9659, ini dulunya peringkat 4 sekarang menjadi peringkat ketiga. Ini perlu menjadi perhatian seluruh masyarakat di Jawa Tengah. Yang keempat adalah Sulawesi Selatan dengan jumlah 9552 dan yang kelima adalah Jawa Barat sejumlah 6584. Begitu juga ada lima provinsi dengan jumlah kasus terendah, dan ini harus tetap dijaga rendah terus. Jangan sampai naik, yang pertama adalah Nusa Tenggara Timur dengan jumlah kasus 145, Jambi dengan kasus 168, Kepulauan Bangka Belitung 193, Sulawesi Tengah 207, dan Bengkulu 218. Berikutnya, kami ingin menyampaikan tentang grafik penambahan kasus meninggal per tiga harian dan angka kematian tertinggi pada provinsi. Di sini jumlah kematian kumulatif terbanyak adalah dari Jawa Timur. Jadi kalau tadi dilihat bahwa Jawa Timur menduduki peringkat pertama untuk jumlah kasus positif, Begitu juga untuk jumlah kematiannya Jawa Timur menempati peringkat pertama yaitu dengan 1719. Kedua adalah DKI Jakarta sebanyak 840, di Jawa Tengah 637, di Sulawesi Selatan 321 dan di Kalimantan Selatan 295. Hal ini menunjukkan bahwa apabila kita bisa melakukan penanganan kasus dengan lebih baik lebih cepat, terutama untuk pasien-pasien yang menderita komorbid atau usia lanjut. Harapannya, jumlah yang meninggal dapat ditekan makin lama makin rendah. Jadi, ini perlu perhatian untuk kita semuanya, baik pemerintah, daerah, rumah sakit, tenaga kesehatan, dan juga anggota masyarakat, agar jangan terlambat untuk menangani kasus-kasus COVID.